Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wala tudfanu imra'atun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu. Ayil janini. Wala tudfanu, dan tidak boleh dipendam, dikubur ya. Imra'atun, tidak boleh dikubur akan seorang perempuan matat yang telah meninggal dunia. Fi batniha, sedangkan di perutnya janinun, ada janin. Hatta yatahaqqaqa mautuhu el janini, sehingga yakin oleh matinya el janini, mati janinnya ya, maksudnya mati janinnya. Jadi enggak boleh dikubur ya, sampai yakin janinnya mati. Jadi enggak boleh dikubur-kubur aja itu perempuan yang meninggal dunia yang di dalam perutnya ada janin. Kalau udah yakin mati ya, udah yakin meninggal janinnya, nah, kan ibunya meninggal tuh, yakin si janin juga meninggal, baru kuburin. Wa yajibu syaku jawfiha, dan wajib membedah ya, merobek ya, jawfiha, akan rongganya. Wan nabasu, dan menggali lahu untuknya, in rujia hayatu. Ya. Dan wan nabasu, dan menggali lahu untuknya, untuk membedah, merobeknya, jawabnya, rongganya, perutnya, enrujia ya, dioperasi berarti ya, jika diharapkan hayatu, akan hidupnya janin. Jadi kalau memang diharapkan hidupnya janin, maka perutnya dibelah, dibedah itu ya, dirobek, dioperasi, sesar, walaupun ibunya telah meninggal ya. Menurut pengamat dokter ya, diagnosa dokter ini, andai kata di sesar ibunya sudah meninggal, di sesar anaknya ada tuh janinnya di dalam perutnya, andai kata di sesar bisa diselamatin anaknya, maka sesar. Mikaulil kawabili libulughi sitata asyurin faksar, itu berdasarkan perkataan bidan-bidan ya, kawabil kawabila maksudnya ini bidan, perkataan bidan, perkataan dokter ini ya. Libulughi, bagi sampainya itu janin, sitata asyurin faksar, umurnya 6 bulan atau lebih. Fa in lam yurja hayatuhu haruma syaqqu, maka jika tidak diharamkan akan hidupnya, haram di sesar ya, haram di sesar, haram di bedah, dirobek, haram ya, jika tidak diharamkan hidupnya maka haram di sesar. Orangnya udah mati ya,
anak janinnya ada di situ. Jadi harus penuh harap dia masih hidup baru boleh di sesar. Ini bedah. Lakin yu'akharu dafnu hatta yamuta hatta zukira. Akan tapi, ya akan tetapi kalau memang tidak diharapkan hidupnya, caranya yu'akharu dafnu, ditunda, ditakhirkan, ditunda, akan menguburkan hatta yamuta sampai mati. Kama zukira sebagaimana telah disebutin. Sebagaimana telah disebutkan ya. Wa ma qila innahu yud'u 'ala batni syai'un liyamut. Dan apa yang dikatakan innahu sesungguhnya dia itu yud'u diletakkan 'ala batni di atas sesuatunya ya. Wa ma qila innahu yud'u 'ala batni syai'un liyamut ghalatun fahishun. Dan apa yang dikatakan ada begini pendapat mengatakan innahu sesungguhnya yud'u diletakkan 'ala batni di atas perut ibu ya, perempuan yang sedang mengandung itu meninggal dunia, dalamnya ada janin syai'un, yang diletakkan sesuatu ya, apa batu umpama gitu, liyamuta supaya mati itu janinnya, itu golatun fahishun ya, salah yang keji, salah, salahnya keji, salahnya keji, jelek. Wa huriya ay sutira bi khilqatin siktun, dan ditutup ya dengan khilqah, dengan secarik kain siktun, akan yang keguguran. Wa dufina, dan dikuburkan ya, dipendam, dikuburkan. Wujuban al, keadaannya wajib. Jadi kalau dikatakan sikten berarti dia keguguran, yaitu ya 6 bulan ke bawah. Dan dikuburkan hal keadaan yang wajib, katib li kafirin, seperti anak kecil orang kafir, nataqa bisyahadataini, yang bicara, yang telah bicara dia dengan dua kalimat syahadah. Wala yajimu gusluhuma bal yajuzu. Dan tidak wajib oleh memandikan keduanya, bal ya juzu, bahkan boleh. Ya. Wa kharaja bisikti, dan keluar dengan sikti, siknya guguran, al-alaqatu wal-mudgatu. Alaqah segumpal darah dan mudgah segumpal daging. Fayudofanani nadaban min ghairi sitrin, maka dikubur keduanya hal keadaannya sunat dari tanpa menutup. Tapi kalau enggak ditutup juga kesianan juga gitu ya, tutup aja enggak apa-apa, artinya enggak dituntut gitu, tidak wajib ya. Ya, bahkan ya tidak sunat. Jadi yang sunatnya dikubur aja. Tapi tetap kita tutup enggak apa-apa. Kalau mau tutup juga enggak apa-apa juga kita tutup. Kalau orang kita biasa sih ini kita tutup ya. Jangankan anaknya ya, mudgho alaqo apa tali pusernya itu rapi banget. Ditaruh di apa ya, di kendi gitu ya, rapi banget. Walamun fasala ba'da arbati asyurin gusila wa kufina wa dufina wujuban. Nanti kalau berpisah iya setelah 4 bulan lahir, keluar berpisah ya, setelah 4 bulan ya. Berarti kalau tadi itu di bawah 6 bulan itu maksudnya kurang dari 4 bulan ya. Ini jika kalau berpisah setelah 4 bulan,
setelah 4 bulan, maka setelah 4 bulan ini maksudnya ke atas ya, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Itu dimandiin, dikafanin, ya. Gusila dimandiin, kufina dikafanin, dufina di ya. Dikuburin ujuban hal keadaannya wajib. Fa in ikhtalaja, maka jika ikhtalaja bergerak-gerak, awista'ala atau bersuara, ba'dan fisolihi, setelah berpisahnya dari ibunya, keluar dari anak, dari ibunya lahir, sulia alaihi ujuban, nah, maka disolatkan atasnya al keadaannya wajib. Nah, jadi ukurannya apa? Ikhtalaja atau istahala. Ya, jadi kalau berpisah artinya melahirkan. Ketika melahirkan, ya, setelah 4 bulan, berarti setelah ditiupkan ruh. Ya. Jadi kurang 6 bulan, ya lebih 4 bulan. Maka dia dimandiin, ya, dikapanin, dikuburin. Ya. Itu aja kalau enggak ada bergerak, enggak ada bersuara. Kalau dia ada bergerak, ya, ada tanda-tanda kehidupan. Ya, fa in ikhtalaja, maka jika dia bergerak, ya, atau dia bersuara, oa 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 gitu, lalu mati. Bergerak-gerak lalu mati. Ya. Ba' dan fisalnya setelah berpisahnya, setelah terlahirkan, sunniya alai wujuban, disolatkan hal keadaannya wajib. Begitu. Wallahu a'lam bisawab.